Usai melaksanakan sholat Jumat bersama masyarakat di Masjid Al-Muklisin, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga, Sambas pada 15 Maret 2019, Wali Kota Sibolga Syarfiul Tauruk menyerahkan buku fikih Islam kepada salah satu tokoh agama di Masjid Al-Muklisin, Kota Sibolga. Dengan tujuan mendorong semangat masyarakat untuk membaca dan mempelajari ilmu pengetahuan Islam, sehingga dapat memberikan pendidikan rohani kepada umat muslim, khususnya kepada generasi muda. Selain itu, masyarakat juga dapat mengisi waktu luang sembari menunggu masuknya waktu sholat dengan membaca buku, daripada banyak berbicara dan bercerita yang akan menimbulkan banyak fitnah serta ujaran kebencian. Rizky Ramadan, N2STV, memberitakan.